ada dikisahkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah ulama pada zaman itu. Waktu itu khalifahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berjalan di gang-gang kota Madinah. Sayyidina Abdullah bin Abbas menemukan sesuatu yang janggal, aneh. Ada sesuatu yang aneh, janggal. Misalnya ada pohon, sebenarnya tidak ada pohon. Ada bangunan, tak ada bangunan. Ada sesuatu yang janggal, yang aneh. Sayyidina Abdullah bin Abbas toleh kanan dan kiri. Apa ya? Aku merasakan ada sesuatu yang kurang di sini. Kanan, kiri tak ada. Depan, belakang tak ada. Lihat ke atas. Ah, pancuran air. Air dari genteng dibuat pembuangan, pancuran air. Pancuran air. Kok tak ada di sini? Biasanya ada di sini. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, wahai kaum tetangga-tetangga yang ada di situ, siapa yang tahu, siapa yang menurunkan pancuran air yang ada di sini? Para tetangga berkata, oh, yang menurunkan adalah Khalifah Umar bin Khattab. Katanya, tak elok, mengganggu pandangan, tak indah. Jadi dipangkas, dipotong, dilepas. Khalifah yang melepas, yang menurunkannya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata masyarakat yang jamaah yang ada di situ, umat sahabat yang di situ, iya, khalifah yang menurunkannya. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Abbas bergegas ke tempatnya khalifah. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas jarang ke tempatnya khalifah kecuali karena hajat yang sangat mendesak. Tidak akan datang mengetuk rumah khalifah kecuali hajat yang sangat mendesak. Tiba-tiba mengetuk pintu, ya khalifah, ya khalifah, ya khalifah. Dan Sayyidina Umar pun tahu Abdullah bin Abbas tidak akan datang dengan mengetuk pintu kecuali karena sesuatu yang sangat penting, genting. Sayyidina Umar pun terbangun dan bergegas membuka pintu. Ada apa ya Abdullah bin Abbas? Ada apa? Ada berita penting. Iya ya Rasul, ya khalifah, ada berita penting. Apa itu? Ya khalifah, aku mau tanya kepadamu. Tanya apa? Apakah betul engkau yang menurunkan pancuran air yang ada di pojok kota Madinah itu? Sayyidina Umar bin Khattab lemas. Ya Abdullah bin Abbas, aku kira kau membawa berita penting, berita genting, berita istimewa. Kau cuma tanya tentang pancuran air. Mengetuk pintu rumahku keras-keras hanya untuk bertanya tentang pancuran air, tentang pembuangan air. Ya khalifah, ya kenapa ya Abdullah bin Abbas? Apakah kau tidak tahu kalau yang memasang itu adalah dulu Rasulullah? Hah? Jadi yang memasang pancuran air itu Rasulullah? Iya, yang memasang pancuran air itu Rasulullah. Ya Abdullah bin Abbas, semula aku kira, aku duga urusanmu urusan sepele, menjadi besar sekarang karena ada hubungannya dengan Rasulullah. Ayo pergi ke tempat gudang, ke tempat penyimpanan. Ayo pergi. Pergi Sayyidina Umar bin Khattab dibaringi dengan Abdullah bin Abbas. Diambil lagi itu pancuran air tersebut. Diambil dari bawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, ya khalifah, biar aku yang bawa. Tidak, aku sendiri yang akan bawa. Sampai ke tempat dilepasnya pancuran air tersebut. Sampai di tempat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, Abdullah bin Abbas, bantu aku untuk memasangnya. Ya khalifah, tempatnya tinggi. Ya bantu. Baik ya khalifah. Sayyidina Abdullah bin Abbas malah pergi. Dipanggil, ya Abdullah bin Abbas, kemana kau? Ya khalifah, tempatnya tinggi, aku harus pakai tangga. Tahu tangga? Tangga untuk naik. Apa kata khalifah Umar? Ya Abdullah bin Abbas, tidak perlu pakai tangga. Injak tengkoknya Umar bin Khattab yang berani menurunkan pancuran airnya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Urusan pancuran air kalau sudah ada hubungnya dengan Nabi jadi mahal. Akan tapi hari ini kita tidak bisa melihat peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Rumah Nabi kalau seandainya diabadikan, kata Sayyidina Imam Hasan Basri, kalau seandainya umat 100, 200, 300 tahun yang akan datang bisa melihat rumahnya Rasulullah, cukup melihat rumah Nabi Muhammad, mereka akan belajar ilmu zuhud, ilmu menjauhi dunia, ilmu mencintai akhirat. Tapi hari ini sudah tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat itu semuanya. Akan tapi itulah nasib kita. Mata kita sudah tidak bisa melihat hal-hal semacam itu untuk menumbuhkan hati kita. Akan tapi mari kita suburkan hati kita dengan cinta biarpun kita tidak melihat.